Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Tanya Buya bersama dengan Buya Yahya yang disiarkan live dari Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon. Dan seperti biasa kita akan membahas tema yang ada di dalam kitab Samiat yang kita akan bicara mengenai keimanan. Tema kita kali ini adalah mengenai arsy, arsy-nya Allah. Bahwa arsy itu nyata. Tapi sebelum kita masuk ke tema, sama-sama tadi kita sudah menyaksikan berita yang terjadi pada hari ini, di mana hari ini tanggal 11 April tahun 2022 mahasiswa menggelar demonstrasi di kota Jakarta. Dan juga sebelumnya beberapa hari sudah demo mahasiswa juga sudah mulai banyak bergerak. Nah, untuk membahas ini hadir bersama kita guru kita yang tercinta Buya Yahya Al-Bahjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana kita menyikapi menyampaikan aspirasi di dalam sudut pandang Islam? Apakah Islam mengenal istilah demonstrasi atau Islam mengenal istilah demokrasi? Kalaupun tidak, misalnya bagaimana seharusnya sebagai Amirul Mukminin menyikapi seandainya ada hal-hal yang dikira memberatkan umatnya atau masyarakat pada saat itu? Silakan Buya. Yang pertama adalah demo itu kan ada maksud. Ya. Maksudnya ingin menyampaikan aspirasi. Ya. Cuman bahasanya saja harus berkumpul. Ya. Berarti harus kita pahami bahwasanya ada yang harus kita pahami, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tentunya harus ada pertanyaan, kenapa kau harus pakai demo? Biarpun demo diizinkan. Ya. Apakah harus pakai demo? Apakah sebelum demo tidak ada fase sebelumnya misalnya seperti itu? Ya. Jadi intinya bahwasanya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, ya. Berarti kalau sesuatu disampaikan berarti yang dibangun pertama dalam tanah komunikasi. Kalau tadi tanya zaman, kalau zaman Nabi semuanya keputusan Nabi. Ada suatu ketika pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Yeah. Khalifah Umar itu, ya khalifah. Beliau mengatakan bahwasanya, nah ini sebagai seorang khalifah itu, yeah, dia membuka diri. Yeah. Kalau engkau menemukan sesuatu yang tidak tepat padaku, tidak benar, tolong ingatkan aku. Yeah. Jadi harus posisi pemimpin tertinggi itu kayak begitu. Karena apa? Karena akan mencari kritik itu sebenarnya kan akan membangun dia, kekurangannya itu apa sih? Iya. Dan setelah itu disiapkan perangkat-perangkat untuk menyambut kritik. Iya. Jangan dianggap kritik cacimaki, kecuali bang orang kerjaan nyacimaki, tidak ada urusan dengan orang itu. Nah, setelah itu ada satu orang berdiri, coba caranya. Iya. Beliau berkata, ya khalifah, jika engkau keluar dari jalur, aku yang akan meluruskanmu dengan pedangku. Diangkat pedang. Ululuh. Serem banget ini, mungkin lebih dari demokrasi ini. Iya. Nah, tapi sebagai seorang khalifah mengerti bahasanya, ya kan? Ini adalah kebenaran. Lalu orang yang dekat dengan Khalifah Umar itu ya marah ke orang kayak begini. Ya. Mau di anggap saya tangkep lah ini kayak enggak ya, ya, benar kok bahasanya, kok enggak sopan begitu. Ya. Di saat orang-orang bergerak ingin menghentikan atau menyelesaikan permasalahan satu orang ini, Khalifah Umar berkata, "Diam kau. Justru dia yang akan menyelamatkan aku, bukan kalian semuanya." Allah. Ini kalau sudah terbangun komunikasi begini kan enak sesungguhnya sebetulnya. Maka sebagai rakyat ya jangan dikit-dikit main caci, main hantam, main begini. Coba kita bangun komunikasi. Nah termasuk demonstrasi. Kalau memang itu adalah salah satu yang diizinkan negeri ini, ya enggak apa-apa dikerjakan tapi dengan cara baik. Tadi kalau lihat di media tadi setelah ke DPR ketemu bubar baik-baik. Yeah. Nah, itu berarti wajar komunikasi yang wajar. Mungkin bahasanya begitu. Yeah. Supaya terlihat bahasanya ini masalah besar, maka harus berkumpul orang. Kemudian dari pihak yang berwajib, dari pemerintah pun juga menyambut, lihat cepat selesai. Ya. Dan hendaknya seperti itu. Akan tapi jika semuanya yang demo pun niatnya jelek, yang menyambut pun tidak punya niat baik, maka akan terjadi pertentangan sepanjang masa, enggak ada henti-hentinya. Maksud kami, yuk kita bangun komunikasi. Kami himbau kepada pemerintah misalnya, jika ada suara dari rakyat, sekecil apapun suara itu, hendaknya kita harus punya tim. Dan insya Allah sudah ada, kami tidak ngerti tentang pemerintahan kok. Insya Allah sudah ada. Artinya kalau memang belum, yuk kita segera menyambut. Jangan biasa cuek. Ya. Yuk kita, hidup kita adalah untuk rakyat. Ya. Itu kalau sebagai apa? Pejabat. Kemudian di sisi lain sebagai rakyat itu, kalau menginginkan sesuatu ya tentunya dalam irama usulan dulu dong. Jadi jangan sampai kita belum apa-apa,
membuat sesuatu yang tidak baik, caci maki, olok-olokan dan sebagainya, belum tanya seperti apa yang sesungguhnya. Kemudian di sisi lain, mohon urusan demo ini sepertinya biasa saja, akan tapi siap karena diizinkan oleh undang-undang. Akan tapi harus kita waspadai. Kelihatannya di negeri ini ada orang yang ingin memancing di air keruh. Selalu ngadu domba, segera permasalahan saja diangkat, dia adu domba, berantem. Terus ribut terus. Nah, bisa jadi demo besar Anda biarpun sudah dengan cara yang baik waspada. Bahasanya jangan-jangan ada orang ketiga yang ingin menumpang, dengan cara yang jelek sehingga pendemo ini menjadi dinilai sebagai tidak baik. Di sisi lain, ya kan? Di sisi lain untuk membuat permusuhan lagi. Permusuhan, jadi tidak ingin ketentraman di negeri, mungkin dia punya maslahatan yang khusus. Maka dari itu, Anda yang berdemo harus waspada dengan yang baik, dengan cara yang baik. Kemudian bagi pihak berwajib yang menerima ini semuanya, jika ternyata ada yang tidak baik, jangan dipukul rata. Jangan dianggap semuanya melakukan kesalahan yang sama, supaya kita juga tidak melakukan kesalahan yang serupa. Ya. Jadi yang ditangkap yang bersangkutan diselesaikan dengan, bukan berarti atas nama pendemo ini semuanya. Intinya komunikasi. Itu kan termasuk komunikasi. Baik. Terima kasih banyak. Tapi menyampaikan aspirasi tetap boleh dan melihat tadi batasan-batasannya ya Bu ya. Dan sebagai pemerintah juga harus memperhatikan tersebut bahwa ini anak bangsa yang menyampaikan aspirasi. Mudah-mudahan ini bisa jadi apa? Kritik yang membangun ya Bu ya. Gitu ya seperti Bu ya sampaikan tadi.